Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Pelawak Kang Sandi. Kali ini saya bersama Abaron. Nah, kawan saya, di kesempatan malam hari ini saya bersama Abaron akan berkunjung bersilaturahmi ke tempat bersejarah ya, di daerah Kota Subang, dengan patilasan atau makom yang ada di daerah Salahur ya tepatnya. Kami akan berkunjung ke sana dengan peristiwa atau kejadian yang akan kita dapatkan di sana seperti apa, yang dalam rangka diva ya. Ntar kita akan berkomunikasi dengan salah satu pengunjung atau kemungkinan siapa aja yang ada di sana. Sekali lagi, konten ini jangan lupakan Nusantara, jangan lupakan leluhur kita. Oke, kita akan lihat. Pas yang nambut tuh motornya kan dua orang putih nyusul lagi kan tuh. Ini meren orang ayang maon. Pada kaang punya kaang. Kaang kabulilis. Oh, aduh, hang masuk. Rada lelet deh. Angka sana, ngomot lah. Istirahat banget. Mana istirahat ke istirahat di bir kok. Ya terus kemana-mana gitu kau emang jarahan pak. Nah ya teh gitu. Sama komakom itu mana wae. Dari 5 tahun. Itu ka ditu ge mapah ka Sumedang ge ini mah. Nah mah anu dongkap ka dieu mah paling permasalahan teh istri udah. Istri nggak damal, istri nggak damal. Istri, istri rumah tangga diusir, rumah hari permasalahan hutang mah jarang kan. Istri sih, luka punau nih, terus cuma ratikan. Ya pada besok, naik kaya gitu ya ke Asep, nggak asalnya. Budak moramanya istri pasti iya si moram sekolah nah itu kalau wengi haji haji wengi istri ya dit haji tapi kan lancar bangun maksud lu mah terus itu orang itu teh ya orang gabus gabus istri haji kita mah alhamdulillah naroskin gak iya nyetas di ayang teh naroskin gak iya iya alhamdulillah wih si dia teh aduh alhamdulillah tadi biasa. Ya sesek warna mah sih. Lo banuk keliru. Emang dari perjalanan ke dongkapan itu malah jadi bahasa nanti aja opat. Di silaturahmi di sepertosna abi di pakuncen gitu. Terus kaguana silaturahman di silaturahman mah hubungan anak mereka siapa mawana orang, mereka dulu artos tak itu, Rohman yang nama apa dengan Mas Rohman orang di dunia kan, gitu. Kaduana mereka silaturahmi antara orang yang dia almarhum, yang saya buat makom, tapi luna mereka silaturahmi antara dia orang yang sangholik gitu kan, kira gitu nya, karena orang sekasarana mana non, malapah gedang. Oh, ngarana teh cek bahasa Asep Sunandar mah nutruk galur nu kapungkur mah pasarita nu baheula urang. Jadi teh hambalan minta hambalan teh mah apa gedang eta. Tapi kan terkadang jeung kan ujug datang jadi kali puncak anu urang duh pikir masalah balik ka ya. Jadi nyata mah tujuan masing-masing. Tapi lamun urang insyaallah lamun urang perjalanan nanti suatu saat keluar teh gitu. Urang paling ukur ngecas gitu kali itu
bisa cukup di imah gitu. Memang sulit gitu. Tapi ya itu bisa hari silaturuh mah hari hubungan orang yang udah mah itu bisa. Ingat malam Sabtu ya? Oh di mana Tara? Tara Sabtu. Mari masalah yakin mah sudah komunikasi dina keyakinan yang boleh dikatakan nasab lah, silsilah atau wasil timbul karena keyakinan itu masing-masing versi, masing-masing penemuan. Makanya bingung seseorang sama perdebatkan iya masalah iya, contoh Prabu San Ulun anaknya iya, Prabu Siwa masuk cicing lah. Lah emang itu bisa ngomong ada di inggit nu di udag-udag nah nanti malah ya keturunan anuna nah, gitu lain diri mana nah, nu di pesek teh orang masuk ah silahkan bener ah bener kalau kenyataan ah realita di akhirnya ujung-ujungnya mengatakan saya keturunan anu ah naon dan kata sama dia mau makabel keturunan Nabi Adam iya. Abdi kan acan istilahnya banyak silaturahmi nama aja nih tadi ke ulah salah nyalahkan yu ilmu hidung na burung na da kabeh cicip ta anana gitu kan nama ku bawaan enak ya suatu ilmu itu sebenarnya kongroni ilmu itu yang jauh kan sejauh ini dipakai jalan hade mah jadi hade kan beda hari nu hideung mah mau bisa bodas tapi nu bodas mah bisa hideung mah gitu contohnya baju bodas mah bisa kahideungan tapi baju hideung mah mau bisa jadi bodas Nah justru abis lama ieu masih di nuki ge teu ngakukeun pindah si bodoh. Kalau mungkin tema kudu wis aya di luar. Aya di masyarakat umum. Ya orang mah tadi saling. Heeh, saling geuingkeun, saling elingan lah. Da abdi ge istilahna komo. Manusia mah teu luput dina kesalahan. Ya, kabe punya kesalahan. Ya, di Al-Qur'an kan. Rubahnya ada makhluk tahun kan. Jadi, setiap anak itu ada yang punya kesalahan. Nah, penting orang ulangin kesalahan anu dihaja tapi. Karena ini contoh, orang boga mobil atau nanti boga motor. Di jalan kan unggal poe nyerempet-nyerempet mah wajar. Nah, penting orang ulah ditenggar teman di gebulus contohnya gitu ya. Ayo mulai orang boba naon boba dosa ngabohong, wajar. Dan ngaran aja dah jelma hirup, hirup nggak apa-apa.